Halo guys, ketemu lagi di channel Boleh Musik. Kali ini kita akan membahas 7 merek drums yang paling terkenal di dunia. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya. Inilah 7 merek drum paling terkenal di dunia. Instrumen drum merupakan instrumen penting untuk membentuk tempo dalam sebuah komposisi lagu. Drum dapat dimainkan secara individu dengan pemain menggunakan drum tunggal maupun menjadi bagian dari sebuah kelompok musik atau band. Drum biasanya mengacu pada drum kit atau satu set drum yang biasanya terdiri dari tom-tom, hi-hat, kick, dan beberapa simbal. Kali ini, kita akan membahas 7 merek drums yang paling banyak digunakan oleh drummer-drummer di dunia. Yuk, kita simak berikut ini. DW Drums atau DW. DW atau Drum Workshop Incorporated adalah nama perusahaan manufaktur perangkat keras Amerika yang berbasis di Oxnard, California, Amerika Serikat. Produk saat ini yang dihasilkan oleh DW termasuk drum kit, snare drum, perangkat keras, dan pedal bass drum. Drum Workshop didirikan pada tahun 1972 oleh Don Lombardi. Awalnya, Don menawarkan pelajaran private dan lokakarya sesekali bersama John Good, seorang mahasiswa yang saat ini menjabat Wakil Presiden Eksekutif Senior. Mereka kemudian memulai penjualan peralatan drum kecil untuk menutupi biaya operasi fasilitas tersebut. Nama Drum Workshop kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh drummer-drummer kelas dunia, diantaranya Chad Smith dari Red Hot Chili Pepper, Trey Cool dari Green Day, dan juga drummer Hendrik Terry Bozzio. Gretsch Drum. Gretsch Drums merupakan bagian dari Gretsch, sebuah produsen alat musik ternama asal Amerika. Berawal dari nama Friedrich Gretsch, seorang imigran Jerman yang membuka toko alat musiknya sendiri di New York, Amerika Serikat pada tahun 1883. Setelah kematian mendadak Friedrich pada tahun 1895, putranya Fred Gretsch Senior mengambil alih bisnis ayahnya saat remaja. Dia memperluas bisnis tersebut dengan memproduksi instrumen musik seperti gitar dan drums. Drum kit Gretsch telah digunakan oleh banyak drummer terkenal, di antaranya mendiang drummer band The Rolling Stones, Charlie Watts, dan drummer band Foo Fighters, Taylor Hawkins. Sonor. Sonor adalah perusahaan manufaktur alat musik Jerman yang berkantor pusat di Berlin. Didirikan pada tahun 1875 oleh Jonathan Ling dan kemudian dilanjutkan oleh sang anak Otto Ling. Sonor adalah salah satu perusahaan perkusi tertua di dunia dan saat ini dikenal karena memproduksi drum kit dan juga perangkat keras dengan kualitas terbaik. Nama-nama drummer yang pernah menggunakan merek drum ini diantaranya adalah drummer band Iron Maiden Nico McBrain, dan drummer band AC/DC, Phil Booth. Hey, 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 hey.
Ludwig. Ludwig Drum adalah produsen alat musik Amerika Serikat. Perusahaan drum Ludwig didirikan pada tahun 1909 oleh William F. dan Theobald Ludwig, putra seorang imigran Jerman yang pindah ke Amerika Serikat. Nama drum Ludwig dikenal dunia pada 9 Februari 1964 ketika The Beatles membuat debut bersejarah mereka tampil di TV untuk acara The Ed Sullivan Show. Logo Ludwig yang terpampang di bagian depan bass drum Ringo Starr dapat dilihat oleh pemirsa televisi yang berjumlah sekitar 73 juta orang. Selain Ringo Starr, nama-nama yang menggunakan merek ini diantaranya adalah John Bonham dari Led Zeppelin, Alex Van Halen dari Van Halen, dan drummer band Queen, Roger Taylor. Yamaha. Yamaha Drums adalah anak perusahaan dari Yamaha Corporation yang didirikan pada tahun 1967. Perusahaan ini memproduksi drum kit akustik dan elektrik serta instrumen perkusi, peralatan marching band, dan perangkat keras drum. Drummer yang menggunakan merek ini adalah drummer band Cassiope, Akira Jimbo, dan Jimmy Chamberlin dari The Smashing Pumpkins. Pearl. Selain Yamaha, Pearl dan Tama juga merupakan merek ternama untuk instrumen drum dan perkusi dari Jepang. Pearl didirikan oleh Katsumi Yanagisawa di Sumida, Tokyo pada 2 April 1946. Pada tahun 1950, Yanagisawa mengalihkan fokusnya ke manufaktur drum dan menamai perusahaannya Pearl Industry yang mulai memproduksi alat berbagai drum kit. Pada tahun 1953, nama Pearl Industry diubah menjadi Pearl Musical Instrument Company dan pabrik mereka diperluas untuk memproduksi drum kit, marching drum, timpani, instrumen perkusi latin, cymbal stand, dan aksesoris lainnya. Nama-nama drummer yang menggunakan Pearl diantaranya adalah Mike Mangini dari Dream Theater, drummer Deep Purple, Ian Paice, dan juga drummer legendaris Dennis Chambers. Tama. Tama diambil dari kata kanji kana yang dibaca Tama. Tama Drums adalah merek perangkat drum dan perangkat keras yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan alat Jepang Hoshinogaki. Penelitian dan pengembangan produk Tama bersama dengan produk drum profesional yang paling mahal dilakukan di Seto, Jepang. Hoshinogaki
mulai memproduksi drum pada tahun 1961 dengan nama Star Drums. Nama Tama kemudian mendunia dan banyak dipakai drummer ternama, di antaranya adalah Mike Portnoy, Lars Ulrich dari Metallica, Dave Lombardo, dan juga drummer The Police, Stuart Copeland. Demikian 7 merek drum yang paling banyak digunakan drummer-drummer di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.